Akademi Sepak Bola Aji Santoso diteror, begini reaksi Bonek. Laga Derby Jatim yang melibatkan Persebaya Surabaya dan Arema FC masih menjadi perbincangan. Seperti diketahui, duel pekan ke-27 BRI Liga 1 2021/2022 itu berakhir 1-0 untuk Persebaya di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022. Jauh dari Gianyar, muncul aksi teror kelompok supporter terhadap Asifa di Malang. Asifa merupakan sebuah akademi sepak bola milik Aji Santoso, pelatih Persebaya. Itu adalah tempat menimba ilmu calon pesepak bola rupanya bisa jadi sasaran amarah supporter. Kronologi kejadian teror dimulai dengan munculnya kelompok yang diduga supporter Arema di depan Asifa, Malang, setelah pertandingan. Mereka meneriakkan ejekan kepada Aji Santoso, yang tentu saja sebenarnya masih berada di Bali. Baru pada Kamis, tanggal 24 Februari tahun 2022, diketahui ada sejumlah properti seperti mobil milik Asifa yang dicoret dengan kata-kata tak pantas. Mereka juga memasang spanduk yang bernada kurang baik kepada Aji. Di media sosial, banyak komentar dari Bonek, pendukung Persebaya yang menyayangkan insiden itu. Koordinator Green North alias Bonek Tribune Utara, Husin Gozali, menyesalkan Asifa sampai menjadi sasaran amarah supporter. Kejadian itu sangat disayangkan. Kejadiannya kan di luar sepak bola, pertandingan sudah berakhir. Kalau ingin menyelesaikan, sebaiknya di lapangan. Kenapa harus tempat akademi? Kata pria yang akrab disapa Cak Cong itu kepada bola.com. Insiden ini tentu saja mencoreng sepak bola nasional. Sebab, rivalitas Derby Jatim rupanya masih berdampak pada tindakan yang kurang pantas. Apalagi, ulah para supporter itu bisa mengganggu pemain muda yang berada di akademi. Kita tahu Asifa itu akademi yang ada di Malang. Pemain jebolannya juga banyak yang meneruskan karir di Arema. Seharusnya sadar kalau akademi ini punya sumbangsih terhadap klubnya, imbuh Cak Cong. Kejadian ini disinyalir muncul karena status Aji Santoso yang merupakan warga Malang. Dia bahkan pernah menjabat sebagai pemain dan pelatih Arema. Makanya, muncul spanduk yang menyebut Aji sebagai warga Malang yang berkhianat dengan melatih tim rival Persebaya. Cak Cong berharap pihak keamanan bisa mengatasi hal ini agar segera rampung. Rivalitas yang melibatkan klub profesional seharusnya tidak berdampak pada sebuah akademi yang akan melahirkan pemain masa depan. Saya berharap ada tindakan tegas dari pihak keamanan. Ini perlu tindakan tegas supaya tidak terjadi hal-hal serupa di kemudian hari, ucap Cak Cong. Aji Santoso sebelumnya mengatakan tidak mengetahui secara langsung kejadian ini, karena dia masih berada di Bali. Tapi, dia terus berkomunikasi dengan berbagai pihak agar permasalahan ini segera rampung. Manajemen Arema juga telah melakukan permintaan maaf dan siap bertanggung jawab atas ulah kelompok supporter itu. Mereka bahkan mengutuk keras tindakan yang bisa